dia teman-teman kita dari Bengkulu ya. Dan ini tentunya yang kembali menjadi mungkin strategi kalau boleh saya bilang yang dimiliki oleh teman-teman dari Sumatera Selatan, mengingat setelah dua game tadi mereka kalah, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan perlawanan. Untuk game kali ini ternyata mereka berhasil atau mereka melakukan yang namanya pergantian pemain, dan tentunya dengan pemain berbeda akan ada yang namanya strategi yang berbeda juga. Dan nampaknya kita sudah masuk di sesi band antik untuk kali ini dari tim Bengkulu yang melakukan band dan first pick pertama. Iya. Dan ternyata Edit lagi-lagi harus di band kali ini. Karena ya mungkin hero power dari Sumatera Selatan adalah Edit kali ini, makanya kembali menjadi sasaran band sementara. Nah, yang saya penasaran sebenarnya band-band dari teman-teman Sumatera Selatan, mengingat dari catatan kita adalah mereka perlu melakukan respect band terhadap Iritel mungkin, atau yang satunya lagi Minsitar mungkin, atau bahkan yang namanya Kagura. Sementara kalau kita lihat Beatrix kembali menjadi sasaran band oleh teman-teman Bengkulu. Kadita, Kaditanya kena band, padahal tadi kalau gak salah dia ke-pick off sampai 10 kali sih baru. Yap, dan kalau kita lihat sebenarnya yang nge-pick Kadita juga tadi adalah teman-teman dari Sumatera Selatan. Tapi untuk kali ini mereka justru yang melakukan band ke arah Kaditanya. Itu dia. Oh, dia ngelarang temennya pakai kali ya? Gak usah pakai Kadita. Gak usah pakai lah. Meskipun sebenarnya gitu, beberapa momen sebenarnya bisa didapatkan oleh Kadita, tapi kembali lagi yang namanya Goldener atau Ahmad, Goldener dari Bengkulu itu menggunakan Purify. Jadi Kadita nggak bisa dengan mudah melakukan pick off karena seorang Iritel. Okay. Dan kalau kita lihat untuk band selanjutnya, Martis dan Bena kembali Uranus akan menjadi target band oleh teman-teman Beng. Lebih tepatnya teman-teman Sumatera Selatan mungkin, mengingat dari power stack yang dimiliki. Tapi ternyata yang dua kali dua game berturut-turut di band berhasil lepas, kali ini ada Granger yang langsung tanpa ragu-ragu dipick oleh Leon dari jungler dari teman-teman TVRI Bengkulu. Oke, ini menarik mengingat mungkin, nah kalau seperti ini bisa jadi akan ada dua marksman, tapi ternyata dari Sumatera Selatan memilih untuk ngepick ke arah Iritel. Dan ada Valentina juga. Valentina yang akan digunakan entah sebagai midlaner ataupun roamer ya. Yap, Valentina masih bisa roamer, tapi mungkin untuk di meta yang sekarang beberapa tim lebih memilih untuk Valentinanya sebagai midlaner. Sementara untuk pick kedua dan ketiga dari teman-teman Bengkulu adalah, karena kalau kita lihat di situ masih bisa melakukan pick karena midlaner ataupun yang namanya Kagura lagi. Dan kalau kita lihat tampaknya yang masih bisa dilakukan di sana benar ada Kagura yang tentunya menjadi hero power mereka. Dan apakah Teris lah kembali dilakukan atau justru Xbox dibalas, mau diajarin katanya gini nih cara pakai Xbox mungkin. Okay, dari 21 ya, dan Teris lah dari sini Bodeng nampaknya akan memilih yang namanya Teris lah yang sebagai balasan. Mungkin tadi dia melihat 21 menggunakan Teresa, kali ini dia pengen juga nih yang namanya menggunakan Teresa sampai ketika melihat 21 menggunakan ekspor di game kali ini. Tapi kita lihat band ketiga dan keempat dan kelima di sana masih ada yang terbuka, mungkin Minsitar masih ada, Digi benar banget masih bisa banget untuk di band. Sementara band dari teman-teman Bengkulu, Minsitar masih, tadi mereka sempat nge-ban apa aja ya? Kadita sudah di-ban. Edit udah, Beatrix. Tapi mereka datang di ban MM ya, tapi karena ini MM-nya di-pick duluan oleh teman-teman Sumatera Selatan. Jadi, jawabannya masih ini. Dan untuk teman-teman Sumatera Selatan bisa membalaskan dengan melakukan ban terhadap... Apakah? Masih ada Minsitar sih. Sebenarnya dari segi MM masih bisa banget untuk di-ban lagi sih. Yap, kalau misalnya kita menutup kemungkinan ya, teman-teman dari Bengkulu melakukan pick terhadap 2 MM. Satunya MM jungler, satunya MM goldlane. Tapi kita lihat. Masih dipikirkan terlebih dahulu. Dan yang menjadi catatan kita kali ini, Kagura tidak tergantikan ya. Oke, one yang akan di-ban sementara
berarti Min Sitar masih lepas atau justru teman-teman dari Bengkulu pengen ngeband yang namanya Min Sitar? Karena kalau dilihat dari kedua tim ini akan sangat tidak diuntungkan apabila ada Min Sitar di tim lawan. Ternyata Harley, ini surprise band juga kali ya. Karena kita baru melihat di untuk band kali ini Harley di band, sementara di dua game sebelumnya tidak ada tuh yang namanya band Harley. Lepas-lepas aja tuh, yes. Tapi kali ini nampaknya mereka melakukan band terhadap Harley. Padahal dari mid lanernya sudah terlihat ya ada Kagura di sana, tapi mungkin mereka lebih gak pengen ada Harley di jungler. Ya, benar banget, sementara ada Minotaur yang seperti yang kita tahu, Minotaur setelah mendapatkan revamp-nya sekali lagi, sekarang dia tidak perlu mengumpulkan rage-nya lagi untuk melakukan ultimate atau Minion Fury. Tapi downside-nya adalah dia menjadi tank dengan persentasi darah dan physical magical defense rendah. Tapi yang pastinya masih bisa untuk menggunakan lebih banyak item defense sih. Yep, benar banget. Sementara kita ada Hylos dan Cloud yang dipick oleh Ahmad. Yes, ada dua marksman yang digunakan ternyata dari tim Bengkulu dan satunya digunakan sebagai jungler. Yes, benar banget. Sementara untuk jungler dari teman-teman Sumatera Selatan masih ada beberapa hero. Oke, boleh. Cyclops yang mungkin dijadikan jungler oleh teman-teman TVRI Sumatera Selatan. Dan yang jadi PR sebenarnya dari jungler Cyclops adalah power spike-nya dari Cyclops sendiri. Jadi perlu menjadi catatan Cyclops perlu banget yang namanya Holy Crystal baru ada rasanya. Baru ada rasanya, baru banget. Sedangkan seperti yang kita biasa lihat di game tadi rank atau di klasik, Cyclops dua item pertamanya adalah sepatu, tentunya sepatu cooldown. Dan yang kedua adalah Enchanted Talisman atau kata-kata orang awam buku. Buku. Itu untuk mengejar cooldownnya karena itu cooldownnya sejalan dengan pasif yang dimiliki Cyclops. Tapi hebatnya Cyclops di sini bisa banget untuk mengambil atau mengamankan Turtle ataupun Lord sendirian. Yap, karena tanpa bantuan teman-teman yang lain juga bisa. Dengan catatan sudah punya life steal. Sudah punya life steal. Iya, benar banget. Kita sudah berada di Lane of Dawn. Auditorium TVRI, saya minta suaranya dong. Game ketiga, game penentuan untuk teman-teman dari Bengkulu dan tentunya ini adalah nyawa terakhir untuk teman-teman Sumatera Selatan. Iya, itu dia. Nyawa terakhir banget ya nih Bengkulu. Yep, ini udah nggak bisa kalau udah kalah lagi di sini udah game over kalau kita main game biasa ya, kalau kita main Mario Bros ya udah game over harusnya. Oke, sementara kedua tim masih melakukan jungling. Sementara yang menarik saya lihat dari teman-teman TVRI Bengkulu, kita tadi Hylos yang langsung ngurus ke arah bagian buff yang dimiliki oleh teman-teman Sumsel, tapi kita tampaknya berhasil diamankan. Tapi justru oleh seorang yang namanya Minotaur yang membuat dari Cyclops-nya harus tentu mencari farmingan di tempat lain. Sementara di depan sana, dari Xbox sudah terpecah pira armornya. Ada 3 bar sekaligus yang marah ke depan dari teman-teman tim Bengkulu, sementara belakang sana Kagura yang darinya tersisa 1 bar saja. Tapi justru Hylos yang akan menjadi korban utama First Blood diamankan oleh teman-teman Sumatera Selatan dan disusulkan oleh Minotaur. Tapi lihat Kagukarnya, Kagura yang gak bisa selamat lagi. Tidak bisa selamat karena ada damage terakhir ternyata dari seorang Cyclops tadi. Yes. Dan kita pindah lagi ke arah bottom lane. Nah, walaupun tadi dia Cyclops tidak bisa mendapatkan purple buff-nya, tapi setidaknya gak diambil oleh Hylos ya. Iya, benar banget. Dan kalau kita lihat tadi dari Xbox-nya itu clutch banget, tipis banget, hampir ke pick off, tapi untungnya ada Virga Armor yang berhasil diambil oleh Xbox membuat dia gagal ke pick off kali. Tapi kita di belakang sana ada Hylos langsung ngesan ke arah sarang Irithel, tapi kita Irithelnya harus mundur, harus mengeluarkan spree-nya dan masih dapat selamat, tapi di justru Hylos yang menjadi korban pertama. Hylos menjadi korban pertama dan di area bottom lane sudah ada seorang dari Islam lawan Xbox juga ternyata. Dan ternyata meskipun playernya beda, tapi hero powernya di regen power spike yang dimiliki dari Teresa tetap lebih tinggi daripada yang namanya Xbox. Dan tentunya gameplay dari Xbox sekarang adalah bermain cukup sabar. Yap, bermain cukup sabar. Tapi ternyata dari tim Bengkulu sendiri tidak sabaran akan langsung mengamankan Turtle yang sudah spawn di arah river sana. Tapi dari seorang Teresa sendiri lebih memilih untuk mengamankan sesuatu yang lebih dia inginkan. Bener ya. Banget. Jangan sampai teman-teman dari TVRI Bengkulu sadar, tapi nampaknya kalau kita lihat dia atau mereka tidak sadar, sementara Blazing Duet hanya untuk membersihkan minion saja dilakukan oleh Cloud. Seperti biasa, Blazing Duet ke arah minion dan tentunya akan mengarah ke mid lane untuk mengambil minion yang dimiliki oleh Kagura. Iya. Di atas sana ada Soul Kill, lebih tepatnya Genki sih.
karena seorang Irital yang membuat Irital harus kehilangan nyawa untuk pertama kalinya. Iya, dan yang lucu, Ekspor dan juga Terry selainnya sih, mereka sama-sama melakukan cutting. Jadi tidak ada war yang terjadi antara Ekspor dan juga Terry Isla, mereka hanya lebih mengamankan lane mereka. Nah, tapi kita di belakang sana adalah si Sanity, tapi nampaknya masih dapat selamatkan. Oh. Satu hit lagi, tapi ternyata justru Ekspor yang menjadi korban selanjutnya, karena kita lihat di belakang sana dia harus menggunakan flicker lagi dan lagi, tapi kita pindah ke atas dulu karena ada war yang sedang berlangsung, sementara cloud-nya tentu belum mempunyai damage di early game ini. Iya, Irital sendiri kali ini bermain di tim yang berbeda ya. Irritalnya dan yang pastinya karakternya pun berbeda. Yep. Sepertinya kita tahu tadi Irritalnya sedikit barbar dan kali ini lebih mengarah ke defense. Gak bisa selamat tapi... lagi karena ada 3 player Blazing Duet. Karena ternyata masih dapat selamat dari Rurouni Kenshin. Ternyata inilah yang disimpan oleh teman-teman TFN Sumatera Selatan. Yep. Tapi di atas sana kita lihat dari Valentinnya tersisa setengah darah saja. Tapi sementara Minion Fury akan mendapatkan orang. Sementara Ahmad di belakang sana tersisa satu bar darah lagi yang membuat dia ternyata masih dapat bertahan. Tapi ada Helos membuka jalan ingin mendapatkan satu orang. Nampaknya kita di belakang sana Minion Fury atau lebih tepatnya Minotaur berhasil dieliminasi oleh teman-teman dari TVRI Bengkulu yang membuat mereka harus mundur lagi karena Irritalnya udah muncul. Yap, begitupun dengan Cyclops yang sudah terkena begitu banyak damage dan dia juga harus recall terlebih dahulu. Begitupun dengan siapa nih, Irrital sih masih yep, bisa banget untuk menahan minion-minion yang sudah akan masuk ke arah turret-nya, tapi di arah bawah. Lihat di bottom lane, Terry Isla masih berusaha untuk mencicil sedikit demi sedikit turret yang dimiliki oleh yep, tim Sumatera Selatan. Masih adu mekanik di bawah sana ya. Yap, masih adu mekanik. Tapi oke, kita lihat ada invasi karya yang sudah mendapatkan 2 player. Nampaknya sementara di belakang sana ada pinggal di zone. Mengarah satu player dan dirapatkan oleh Terry sementara. Kita lihat 2 player dari tipis mendapatkan double kill. Akankah mengejar seorang yang namanya Granger, tapi ternyata ingin melakukan defense terhadap turretnya saja. Yap, Granger pun juga harus mundur terlebih dahulu, mengamankan Little Wonder saja. Dan dia juga harus mengamankan posisinya, pastinya melakukan clear minion di area bottom lane. Tapi ada Terry Isla kembali yang mencoba untuk membayangi, menghantui dari seorang Granger. Yap, dan kalau boleh menjadi catatan saya, pintarnya Terry Isla di sini adalah ketika jungle atau lebih tepatnya buff dari teman-teman TVRI Bengkulu dirusuhin oleh teman-teman Sumatera Selatan, dia lurus sebalik. Sementara di belakang sana adalah Insanity mengarah mendapatkan satu player. Kita lihat mendapatkan 2 player dari seorang Ekspornya, tapi di belakang sana harus bertahan lama dari seorang Minotaurnya juga tidak bisa untuk bertahan, tapi ada yang namanya Valentina mendapatkan satu player. Kita lihat 2-3 2 sementara juga kita lihat Tegur yang masih ingin lebih melakukan semi umbrella ke arah seorang Valentina yang mau nggak mau suka nggak suka harus kembali meregang nyawa kali ini. Oke, sementara Irritel sudah langsung melakukan ultimate karambitin karena kita lihat sedikit lagi tadi minion akan masuk dan tentunya itu harus segera dibersihkan biar midlane mereka selamat di baru menit awal di menit ke-8 ini. Masih di menit awal dan sudah ada di CS lagi kembali ke arah tarolnya kali ini kedua tim. Oke, kita ke sana. Satu orang berhasil terimbasi. Sementara dari ekspornya hanya untuk mengusir-usir manja. Posisi dari Minotaur yang kita lihat nampaknya belum bisa menggerakkan Minion Fury dengan cukup baik. Mengingat akan ada 3 player yang melakukan damage ke arah Minotaur juga. Tapi di atas sana, Ahmad mulai bermain aman. Meskipun sebenarnya dari segi duit harusnya unggul. Kita lihat ada 4.000. Oh, ternyata Irritel yang lebih unggul. Tapi ada solo kill ke arah seorang Cyclops di area purple buff sana. Kita lihat Kagura-nya bisa bertahan untuk kali ini. Ya, masih bisa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi yang kita lihat ada di area midlane. Oke, sementara di bawah lebih tepatnya ada penalti stun yang dilepaskan oleh Terry Isla yang membuat teman-teman dari TVRI Bengkulu gak bisa maju lagi. Sementara Iceborne sudah mempunyai yang namanya Spin One. Ini berarti damage yang diberikan Iceborne akan membuat yang namanya hero-hero yang dimiliki Sumatera Selatan atau TVRI Sumatera Selatan akan lelet banget pergerakannya. Yes, bahkan di pick off di dalam karannya tadi. Yang benar banget sementara di top lane tengah ada Minion Fury dapat 3 player sekaligus. Sementara Blazing Duet mengarah belakang, kita lihat di belakang sana masih dapat bertahan seorang Irritel, tapi dari cloud-nya harus mundur karena 4 player harus melawan dia seorang diri karena 2 temannya udah ke pick off duluan tadi. Iya, sudah ke pick off duluan dan mereka harusnya lebih bermain aman kali ini. Cyclops harus recall tapi dahulu Eggboard sudah berada di garis depan ternyata begitu dengan Granger. Oh, Last Insanity ke arah depan, kita lihat di belakang sana harus flicker dari seorang Valentine. Sementara di belakang sana yang namanya Cloud berhasil mendapatkan satu player lagi dan lagi
Sementara dua player Mega Kill diamankan oleh Kagura. Kita lihat ada Irithel yang nampaknya sudah melakukan ulti, tapi berhasil mendapatkan seorang klubnya kali ini. Yes, berhasil tembangkan cloudnya, dan itu pun dengan outer turret di arah mid lane sudah hilang juga. Sepertinya akan menyusul outer turret di arah bottom lane, karena export akan sedikit demi sedikit mencicil kembali, walaupun ada Tirisla di sana sih. Yes, benar banget. Sementara kalau boleh dibilang, export sudah cukup safe banget, meskipun mungkin sekarang lagi ngejar yang namanya Immortal, karena dia sudah mempunyai dua item, ada Bloodlust Axe dan ada X-Win1 yang sudah dibuka dari Xbox. Tapi kita lihat nampaknya ada inisiasi ke arah Lord yang udah ketahuan oleh teman-teman Intel akan ke arah inisiasi, tapi ternyata tidak. Kita lihat Irithel-nya berhasil kecelik pertama di sesuai oleh orang Valentina, sementara di belakang sana ada dari Minoan view yang dilakukan, berhasil selamatkan dari minionnya, tapi ternyata tidak bisa berubah putih. Double kill diamankan, ada lasnya gitu untuk mengusung mundur teman-teman. Dari sumber saja kita lihat turret yang diminta akan menjadi sasaran selanjutnya, mengingat mereka langsung membuka ultimate. Kita lihat ada blazing duet ke arah belakang gitu. Sementara dari Tyrannus masih dapat bertahan, ternyata berhasil dieliminasi seorang Hylos di belakang sana. Hylosnya mengorbankan diri nampaknya tadi ya. Oke, double kill terlalu gini nampaknya teman-teman dari Bengkulu. Jangan sampai ini akan menjadi blunder, karena mereka tersisa satu player saja yang berhasil bertahan, sementara Lord tidak ada yang bisa membantu untuk melakukan penyerangan. Yes, masih ada waktu harusnya untuk dari tim Sumatera Selatan, dan mereka bisa membalikkan keadaan walaupun tadi terhalang oleh Lord ya. Kalau misalkan tadi nggak ada Lord, mungkin di Remit kan udah tumbang juga ya. Nah, benar banget. Dan tentunya ini kesempatan yang bisa banget digunakan teman-teman TVRI Sumsel, mengingat tadinya mereka ketinggalan banyak banget. Untuk kali ini mereka ketinggalan cuma 2.300 atau bahkan 2.200 gold saja. Dan itu mereka masih bisa melakukan comeback dan menyusul gold-gold yang dimiliki oleh TVRI Bengkulu. Yes, itu dia. Walaupun mereka kalah dari segi point kill, tapi setidaknya mereka akan menyusul sedikit demi. Benar banget, solo kill lagi dilakukan oleh sang Kagura. Sementara di belakang sana, Minion Fury mengarah satu player, tapi nampaknya tidak bisa selamat. Kaburanya kah? Dikejar kah Kagura-nya? Ternyata masih dapat selamat karena ada backup-an dan teman-teman TVRI Bengkulu. Sementara blazing duet ke arah di belakang sana, ternyata tidak mendapatkan siapa-siapa, misalkan dua player dari Sumatera Selatan. Yes, backup-an dari seorang Hylos tadi bisa banget menyelamatkan Kagura yang SP-nya tersisa 12 saja. Oke, sementara teman-teman dari TVRI Bengkulu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melakukan push ke arah base turret di area mid lane. Sementara di dalam sana ada yang namanya Binance Gun mengarah ke satu player, tapi nampaknya di dalam sana tersisa 3 player dari teman-teman TVRI Sumsel yang membuat kembali harus membuka ultimate, yang kita lihat akhirnya masih dapat selamat. Sementara di belakang sana pelan-pelan dari cloud-nya harus mundur juga, tidak ingin memberikan point kill lebih terhadap TVRI Sumsel. Yes, sudah ada perlawanan seperti dari Sumatera Selatan. Mereka akan mencoba sedikit demi sedikit untuk membalikkan keadaan, karena dari segi point kill sekali ini memang berbeda jauh. Tapi dari segi network sudah sedikit menyusul ya ke arah tim Bengkulu. Dan seperti kita lihat juga tadi dari Hylos-nya, Eggbomb-nya sempat terpick off juga oleh tim Sumatera Selatan ya. Benar banget. Sementara Lord sudah spawn lagi, dan ini tentunya kesempatan yang bisa digunakan teman-teman dari TVRI Bengkulu mengambil Lord, mengingat mereka sejauh ini sudah cukup unggul. Iya, dari segi item harus. Dari segi item pastinya sudah unggul, dan kalau melihat siapa yang mendapatkan Lord kali ini. Oke, sementara di belakang sana berhasil dilakukan penculikan, tapi ada penalti zone ke arah 3 player sekali, tapi nampaknya dari TVRI nggak bisa bertahan lama, langsung dikeroyok 5 player sekaligus, membuat TVRI Sumsel harus bertahan menggunakan 1, 2, 3 player saja. Sementara Lord sudah mengarah ke area mid lane. Kita lihat belakang sana dan Granger-nya udah perih banget. Tapi Minion Fury belum dikeluarkan. Kita lihat dari Minotaur-nya tidak bisa selamat teman-teman di belakang sana. Kita lihat di belakang sana Blazing 2 karena 2 player di belakang sana. Tapi nampaknya Best yang menjadi sasaran teman-teman dari Bengkulu. Dan 3-0 tanpa balas didapatkan oleh TVRI Bengkulu.